Welcome back to Bintang Otomotif. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Hai, kembali lagi di channel otomotif kesayangan Anda, Bintang Otomotif. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, karena memberi dukungan kepada channel ini untuk semangat membuat konten yang menarik. Jika di Indonesia Yamaha NMAX memiliki kapasitas mesin 150cc, di Eropa skuter metik ini memiliki versi 125cc. Model 2021 pun disegarkan dengan berbagai macam ubahan. Penasaran? Simak sampai habis videonya. Bodi baru NMAX 125 yang sporty dan dinamis dilengkapi dengan lampu LED depan dan belakang yang ramping serta fairing aerodinamis yang menawarkan perlindungan lebih baik dari angin dan hujan. Sasis baru memberikan kemampuan manuver yang lebih baik dalam lalu lintas kota yang sibuk dan ergonomi yang mudah menjadi cara yang paling nyaman untuk berkeliling. Didorong oleh mesin Blue Core 125cc Euro 5 teknologi VVA, memiliki camshaft intake khusus yang terdiri dari dua cam lobe yang ideal untuk RPM rendah hingga menengah. Dan ideal juga untuk putaran RPM tinggi. Sistem secara otomatis beralih ke cam lobe yang paling sesuai untuk aplikasi berkendara. Dan Anda akan kagum dengan teknologi tinggi yang menjadi standar. Communication Control Unit atau CCU NMAX 125 dipasangkan melalui Bluetooth dengan ponsel cerdas Anda untuk memberi Anda akses ke informasi penting. Dan fitur seperti kunci kontak tanpa kunci smart key, soket daya, dan penyimpanan di bawah kursi membuat kehidupan sehari-hari jauh lebih mudah. Tangki bahan bakar 11 liter yang lebih besar dengan kapasitas 4,4 liter lebih banyak, sehingga memperpanjang jarak tempuh menjadi 310 mil atau setara dengan 398 km dalam kondisi tangki penuh. Yamaha NMAX 125 2021 akan tersedia dalam 3 pilihan warna, yakni Anodized Red, Phantom Blue, dan Power Grey. Skutik ini akan mulai tersedia di dealer pada Februari 2021 dengan harga yang akan diumumkan kemudian. Skuter yang mudah dikendarai ini hadir dengan finishing premium dan spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Silahkan berikan tanggapan dengan mengisi kolom komentar, dan jika menurut sahabat Bintang Otomotif video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Wassalamualaikum.